Hai, bertemu lagi saya Muhammad Faiz. Hari ini kita akan dapat lihat kereta di hadapan saya ada kereta Prodo baru Prodo Asia GS Drag. Okey, di sini kita dilengkapi dengan ada di hadapan bumper hadapan nampak baru di sini dengan grill depan yang baru. Okey, di sini pembaharuan untuk kereta Prodo Asia GS Drag dilengkapi dengan meter barulah di sini. Kita dapat lihat meter baru di sini. Ini ada meter baru kan. Okey, di sini juga kita dapat lihat ada traction control dan ada electric mirror. Pembaharuan yang lain nampak masih sama lagi di sini dan sebab semua masih sama lagi lah untuk Prodo Asia GS Drag. Tapi dilengkapi dengan pembaharuan VSC dan juga PRC. Okey, bahagian belakang pula kita dapat lihat ada perkataan Asia X. Bermaksud ini Asia GS Drag. Dan di samping itu kita dapat lihat new bumper. Ini nampak bumper kereta aja nampak lebih sporty lagi lah. Okay guys, dekat sini juga kita tengok dapat kerusi baru lah. Ni kerusi ni lebih lembut sikit, dia fabric seat. Dia ikut lengkuk badan lah. Dia tak sama macam dulu. Dia new design untuk seat. Nampak lihat ni penggunaan ruangan kaki ni, tandem ni masih luas lagi lah. Okey, sini saya akan duduk. Okey, ruang di antara kaki ni masih luas lagi dan ada anti-snatch di sini. Anti-snatch. Okey. Kita dapat lihat spoke rim dia masih sama lagi. Kita pakai tayar Silverstone. Rim masih 14 inci lah. Okey guys, jika anda ingin melihat lagi, sila subscribe di YouTube saya.